wala al-akhiratu khairul lak min al-ula. Ini ajaran Islam. Akhirat lebih baik pada dunia. Dunia ni mesti diguna sepenuh untuk akhirat. Bukan dunia diguna untuk dunia, tidak. Dunia mesti diguna untuk akhirat. Macam saudara nak pergi ke Mekah. Jangan sayang simpan duit dalam tabung haji. Jangan sayang. Kenapa? Simpan duit tabung haji ni bukan berarti habis duit. Bila sampai judah, kita boleh ambil balik. Dan begitu juga kita masalah kita dengan Allah Ta'ala. Bercakap nak dapat pahala. Apa ni, merintah negeri untuk dapat pahala. Apa saja. Saya pegang Kelantan 20 tahun. Saya boleh terima sewa rumah saya tu. Rumah saya boleh minta daripada kerajaan bayar sewa. Kerana rumah resmi kerajaannya dekat 10 kan. Tapi saya duduk sana, saya boleh ambil sewa. Tapi satu sen saya tak ambil. Kalau 3,000 sebulan rumah saya tu. Kalau setahun berapa? Dia kata 36. 360,000 dah. Kalau setahun berapa darat? 4 juta dah. Satu sen pun saya ambil. Saya tak clear pun nak ambil duit. Kenapa? Kalau aku ambil sewa, boleh duit. Tapi pahala tak dapat. Apa untungnya aku? Aku ada gaji dah, ada allowance dah. Berah aku tak buntan kedai runcit dah. Berah lebih tak buntan kedai runcit. Cukup lah tu. Anak-anak dah besar semua dah. Apa lagi? Jadi aku nak sekarang pahala. Apa saja kerja buat aku, baik di rumah, baik aku merintah, baik aku apa, aku nak pahala Allah Ta'ala. Nak suruh rapat aku dengan Ta'ala. Bila bangun daripada kubur, saya berseorangan. Entah duit tak ada, air tak bawa setitik, duit tak ada sen. Nak makan apa daripada masyarakat? Kau tidak kena pahala. Kalau kita lapar, sehari-hari kita gerosan selup poket cari duit. Akhirat kelak, selup poket cari pahala. Pahala ni, tak boleh, kerajaan tak boleh beri pahala kepada saya. Apa namanya, MP tak boleh, jawatan saya tak boleh beri pahala. Yang boleh beri pahala ialah Allah. Allah boleh beri pahala sekiranya manusia ni buat mengikut yang dia setuju. Dia merintah negeri ke, dia merintah diri ke, dia merintah apa saja pun, buat mengikut apa yang dia setuju. Jadi saya buat di Kelantan ini, berpakat ke kawan semua, kita buat benda yang Allah Ta'ala nak. Gaji kita ada dah, pahala tak ada lagi, yang kita buat supaya dapat pahala. Ini benda yang menyebabkan orang PAS tak melompat. Zaman dulu melompat ketika tu kita baru kenal PAS, baru kenal Islam. Setelah beratus tahun kita dijajah oleh Inggeris, dan Inggeris tak beri peluang langsung pada kita berpolitik. Inggeris beri peluang kepada bank saja. Semayang, meratik. Ha, itu tak apalah, tak ganggu dia. Tapi politik jangan, kerana itu ganggu aku. Ha, sekarang Alhamdulillah, politik telah diberi pada kita oleh kuasa yang tak dapat ditolak oleh orang lain. Itu bila Inggeris balik kampung dia, setelah Atlantic Charter berlaku kan, tahun 48, itu dia boleh. Sekarang kita guna politik ni untuk menjalankan Islam. Bukan kita guna politik untuk diri kita. Sebab itu tak lompat. Abu Talib datang